Ini habis tak minum aku, berkah nanti suaramu makin bagus nanti. Ayo, bismillah, bismillah, minum, bismillah, ayo. Nah, udah ya, balikin sini, nah, nanti diminta teman-temanmu, ini mahal ini. Ayo, coba, coba. Busro lana enak apa? أشهد أن لا إله إلا الله. Keren suaranya Habib, keren keren keren. أشهد أن keren keren. Langsung terima kasih Pak Haji Sunarto. Pak Haji Sunarto, semoga Pak Haji Sunarto sehat selalu. Amin, amin. Terus, terus. Semoga berberkah. Tambah berkah. Amin. Amin. Terus. Panjang umur. Amin, amin. Mudah-mudahan kawin janda dua. Ini enggak benar ini kamu. Kok iso ditambahi kawin janda dua? Nah, ini ada tambahan sarung, oke. Itu cap mangga. Ya yes, nggak apa-apa, bonus. Tapi ini nggak usah disebut mereknya ya. Halo, oi. Ayo, yang ini nanti belakangan. Yang sarung dari saya dulu. Enggak ada yang berani? Ayo. Woi, bukan cuma sarung loh ya, ini nanti ada bonus, ada hadiah duitnya juga loh ya. Ayo. 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 Kalau yang besar enggak berani, ayo coba kamu, ayo sini, sini, ayo. Ayo sini. Ayo itu, ayo kasih aplaus, kasih tepuk tangan, ayo kasih tepuk tangan sini. Yuk. Ini nanti kalau udah dibuka satu, yang lain mesti kepengen ini nanti. Ayo. Oh, di bawah aja. Naik aja enggak apa-apa. Di bawah aja. Ya udah di bawah aja. Ya. Keren ini pakai mic ini. Halo, halo, halo. Ya enggak kan kita pengen kenal. Nah ini, oke. Okay. Namanya siapa mas? Osman. Osman? Abu Bakar Umar Osman Ali. Rumahnya mana alamatnya? Gianganur, Simpang. Oh di Simpang sini juga? Di Simpang. Oh di Simpang sini juga. Masih sekolah? Masih. Di mana sekolahnya? SMA 2. SMA 2 kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 3. Ya. Oh, Banjar ya? Banjar. Pian orang Banjar. Banjar. Oh, pian orang Banjar ditanya pun. Padahal pun itu kalau orang Jawa wes. Tapi kalau Banjar kan pun dalem ngono. Tahu aku. Kelas 3 SMA. Oke. Okay. Nanti kalau udah lulus kelas 3 SMA, kalau lulus kelas 12, rentanyanya mau ngelanjutin kuliah? Kada. Kada? Kenapa kada kuliah? Hah? Ya mas, kenapa kada kuliah? Ekonomi keluarga. Oh, ekonomi keluarga, kayak nyari kuliah yang beasiswa lah. Kan kuliah nggak harus mahal. Ini mau dibuka politeknik kesehatan, kan? Kan bisa nanti nyicil. Nah, apalagi nggak kepingin mondok. Ya Mas Usman enggak? Langsung pegawai aja lah. Oh langsung kerja dulu. Rencananya mau kerja apa coba? Kada tahu lagi. Hah? Kada tahu. Oh kada tahu, masih kada tahu. Iya, Mas apa langsung lulus SMA nanti langsung nikah? Kada.
Gak ada, ya nyari modal dulu. Nari modal, ha? Ha? Oh ini yatim memang. Oh tahu kayak gitu, tak tarik ke pesantren aku dulu. Kamu sekarang udah hafal Quran, udah pinter. Tapi ngaji kan kalau di rumah? Ngaji. Ngaji, oke, keren. Cita-citanya pengen jadi apa? Mas Usman, cita-citanya pengen jadi apa? Pengusaha muda. Pengusaha muda, pengen kayak itu. Pengen jadi pengusaha muda, ya gak apa-apa. Belajar yang rajin, keren. Ya, ya. Udah tadi aku kan ngasih keterangan akhlakul karimah itu apa. Ingat gak coba? Ingat gak? Ayo coba, ya kurang lebih lah, gak harus sama persis. Akhlakul karimah itu apa coba? Perilaku yang baik. Wes, perilaku yang baik, oke. Tepuk tangan, gak apa-apa perilaku yang baik. Bener perilaku yang baik. Ya gak apa-apa orang ingetnya itu. Nah pertanyaan kedua. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah pernah hijrah kemana? Ke Mekah. Mekah itu dilahirkannya Rasulullah di Mekah, berjuang di Mekah selama 13 tahun. Sempat hijrah ke Habasyah, sempat mau hijrah ke Taif, sebelum ke Madinah. Oke, pertanyaan berikutnya harus bisa jawab. Tahu enggak beliau ini namanya siapa? Ini yang pakai baju putih. Ayo, namanya siapa? Ini loh yang pakai baju putih ini loh. Beliau namanya siapa? Hah? Beliau namanya siapa? Pakai mic. Ini loh namanya beliau ini siapa? Haji Endang. Lah ya Pak Haji Endang siapa? Wong ada tulisannya. Haji Endang Agustina. Haji Endang Agustina. Ulangi. Pak Haji Endang Agustina. Nah, gitu. Tahu enggak fotonya di pinggir-pinggir jalan? Tahu? Jarang melihat. Berarti masih kurang banyak, Pak Haji. Tapi paling tidak kan ini udah dikenal orang sekian banyak. Ya udah, 100.000. Kampanye ini. Tadinya enggak kenal jadi kenal. Oh, malah 200, kebanyakan 100 aja. Loh ini lebih dari kampanye loh ini. Kampanye modal 100.000. Ini yang tadinya enggak kenal jadi kenal. Modalnya 100.000 utang pisan. Ini udah. Nah, ini 100.000. Kurang. Selawatan bisa enggak selawatan? Selawatan bisa. Selawat. Bisa lah orang Banjar itu keren suaranya kalau selawatan. Ayo coba selawatan dulu. Terserah mau selawat apa. Ayo. Ya, nanti tambah lagi 100.000 lagi. Ayo. Ayo. Ayo Usman, Padang Bulan enggak apa-apa. Suluku-suluku batok, Padang Bulan, ler-ler. Hah? Enggak apa-apa, ngerpek silahkan. Malah bagus itu kalau orang Banjar solawatannya Padang Bulan. Malah keren. Ayo, cepet. Ayang yang lain persiapan ya. 200.000 loh, plus sarung loh. Ayo yang lain persiapan. Banser harus ada yang bisa, Banser. Ayo, Banser. Ayo Usman. Ayo cepet, ayo. Suara kamu bagus kok. Halo. Ayo. Ayo Banser satu persiapan di sebelah sini. Ayo Banser satu. Atau dua Bansernya. Nah, tepuk tangan. Keren. Mas Ardian. Ayo satu lagi. Satu lagi. Hei Usman, ayo. Mau selamat banyak kok bingung sampean. Hah? Apa? Iya gak apa-apa, selawat kayak saya gak apa-apa. Oke, ayo. Lah. Ayo cepetan. Satu, dua, tiga. Ayo,
Allah ya Karim. Ayo ganti, kamu dulu. Ini mbulet ini ditanya ini. Enggak jadi 200. Ayo, namanya siapa adik? Muhammad Rain Ardika, panggilannya? Ryan, sekolahnya kelas berapa? Kelas 5, SD apa MI? SD. Nanti kalau udah lulus SD, melanjutkan kemana rencananya? Pondok. Wah keren, tepuk tangan, saya seneng banget. Di antara misi dakwah saya itu mengarahkan anak-anak untuk ke pesantren. Nanti kalau udah gede, cita-citanya pengen jadi apa kamu? Cita-citanya mau jadi ustaz. Mau jadi ustaz, tepuk tangan, kasih support dong. Kenapa kamu pengen jadi ustaz? Enak, jadi ustaz enak. Pengen membanggakan orang tua. Pengen membanggakan orang tua, terus apa lagi? Sudah. Kamu gak pengen jadi DPR? Enggak. Kenapa? Gak apa-apa. Enak loh jadi DPR itu, keren. Gak pengen? Enggak. Jadi polisi tentara juga gak pengen? Enggak. Pengen jadi ustaz aja? Iya. Nah sekarang kamu bisa ceramah kan dikit-dikit? Enggak. Nah, terus nanti kalau udah jadi ustaz ngapain kamu maunya? Duduk. Duh, masa ustaz cuma duduk? Hah? Ya enggak disebut ustaz kalau cuma duduk aja. Dukun itu nanti kamu. Pengen jadi ustaz, pengen bisa ceramah, pengen punya pesantren. Iya, ngajinya yang benar, mondok yang benar, bisa kamu nanti jadi ustaz. Coba sekarang ustaznya ngaji Qur'annya udah sampai juz berapa? Juz 15. Coba baca surat-surat pendek aja. Satu, surah Al-Kafirun. Coba dibaca. Surah Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal. Ya ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. La ta'budu ma ta'budun. La'abudu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Terus. Wala ana abidu ma abadtum. Terus. Wala antum abidu ma abud. Terus. Lakum dinukum waliyadin. Nah gitu, jangan wala ana wala antum. Nanti terakhir lakum dinukum walabdolin nanti. Nah gitu, kalau mau jadi ustadz ngajinya harus benar. Ya harus benar, harus semangat. Mondok di pesantren, ya. Ya. Mondok di pesantren. Kamu saudaranya berapa? Tahu. Lu kok gak tahu? Saudara kandungmu berapa saudara kandungmu? Gak ada. Oh cuman sendirian? Anak tunggal. Oh gak pengen punya adik? Pengen. Kasih tahu dong mamanya. Siapa namanya mamanya? Kumsiati. Iya. Manggilnya mama apa ibu? Bunda Kumsiati. Terus kalau ayah manggilnya ayah? Ayah namanya siapa ayah? Rahmadi. Ayah Rahmadi sama Bunda Kumsiati. Kumsiati Bunda. Jangan nakal kamu, namanya siapa Ryan? Iya. Ya, Bunda, bentar, Bunda masih humbah-humbah. Pengen membanggakan Bunda ya. Ngaji yang benar, mondok di pesantren. Oh, bilang ke Bunda, "Bunda, aku pengen punya adik." Pengen punya adik cowok apa cewek? Sembarang ya, Allah yang kasih. Oh sembarang Allah yang kasih, pinter kamu. Tak doain, mudah-mudahan punya. Ayo sholawatan bisa gak kamu? Ayo coba sholawatan, enak gak suara kamu? Coba ayo. Hah? Kaping telu asih, yaudah gak apa-apa ayo. Hah? Loh, kamu maunya kaping telu asih, ya, tapi jangan toh ganjel. Hah? Ya dikit aja ya coba. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Kamu bangun tidur ya? Bangun tidur kamu? Enggak. Suaranya kayak gitu kok, ya jangan dipaksakan. Ketekek malah engko. Ya udah enggak apa-apa, ini tak kasih. Kamu tadi baca Qur'annya bener 100.000 ya, keren. Ini sama tak kasih sarung. Sarungnya tahu cap apa? Pakai ini. Kamu tahu sarungnya cap apa? Cap mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? Dari TikTok. Biasa nonton TikTok? Jarang. Oh, jarang, tapi pernah ngelihat. Ya udah ini. Ayo kata-kata untuk sarung mangga dulu. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga gol. Ya udah ini udah. Nah, ayo banser sekarang, banser. Sampean dulu. Ayo, namanya siapa?
Mardian Nur Hafiz. Mardian Nur Hafiz. Oh, Mardian Nur Hafiz. Alamatnya mana, Mas? Alamatnya di Bajuin. Di Bajuin? Pian orang Banjar. Nggih, Banjar. Oh, pian orang Banjar. Orang Banjar bisa bilang nggih. Udah lama jadi Banser? Sekitar 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Pembaretannya di mana? Di Martapura. Oh, ikutnya di Martapura. Keren. Itu juga Banser itu, sama-sama Banser. Keren. Tahu enggak namanya beliau siapa? Belum tahu. Duh. Ini yang punya hajat, yang punya gawe itu loh. Siapa? Pak Haji Muhammad Sunarto. Nah, dari tadi lo ngepam, pian itu dari tadi ngepam jagain. Orang tak sebut-sebut terus, ini yang punya hajat, tak sebut-sebut namanya. Ini yang punya WPR Group. Yang orang kaya ya itu. Potongannya kayak enggak kaya ya potongannya ya. Seperti bukan orang kaya ya potongannya ya. Itu sama-sama Banser, sahabat Banser itu beliau. Keren. Banser lahirnya tahun berapa? Didirikan tahun berapa? 1937. Ya, betul. Tepuk tangan, betul. Ayo, sekarang komandannya Banser, pimpinan pusatnya siapa? Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya penasehat Banser. Wes pimpinan ketua umum GP Ansor siapa? Gus Yakut Khalil Kumas. Ayo, lho ki anake sapa wae iki? Ya udah, nih tak kasih hadiah sarung cap mangga untuk sahabat Banser kita. Kasih tepuk tangan. Enggak usah kake-kake. Uangnya Mbah Yai. Iya, ini udah tak buka nih lo. 100.000. Dah. Keren ya. Tadi dipanggil enggak mau. Sekarang ulun-ulun. Bentar itu yang tak panggil duluan tadi. Eh, yang tak panggil duluan tadi. Belakangan tadi enggak mau. Ini pian namanya siapa? Muhammad Taufik Nur Rahman. Muhammad Taufikur Rahman. Rumahnya mana? Plehari. Plehari? Lu jauh. Dari Plehari ke sini sama siapa? Sama keluarga. Sama keluarga? Naik apa? Naik mobil. Naik mobil berapa orang? 5. 5 orang. Dari Plehari jauh loh, lumayan jauh Plehari ke sini. Kamu naik ke sini mau apa? Mau nonton sampean. Kamu mau ketemu saya? Iya. Terus kalau udah ketemu? Salaman. Oh, salaman. Ayo salaman. Ya, udah toh pengen salaman tok toh. Iya. Pengen apa lagi? Pengen duit. Pengen duit. Ya ada pengen, syarat, ah? Pengen selawatan. Oh, pengen selawatan. Oke, ayo langsung aja selawatan coba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Rabbi khalaq Taha min nur fihi ibtiran, fihi ibtiran. Stop. Kamu bisa kayak itu, bisa. Balik, kalau enggak bisa balik. Bisa enggak? Bisa. Balik. Kalau enggak bisa balik, tak suruh selawatan. Hah? Busrolana bisa ya di sini. Hah? Enak suara kamu. Kalau enggak enak balik. Yang tak kasih itu yang suaranya enak. Ayo kita dilanjut. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ibtiran, fihi ibtiran.
وأق بل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Ayo refnya. Lama ertaqa baital mahmur salla iman salla iman lama ertaqa baital mahmur salla iman salla iman wa qadana min rabbi bahil jalil bahil jalil. Nah, kasih aplaus, tepuk tangan. Kamu enggak bisa, enggak usah tepuk tangan. Emang kamu bisa? Ayo, habis ini yang bisa ya. Ini kayak gini. Ayo, kamu tak kasih sarung dulu. Sarungnya cap apa? Ayo. Cap mangga. Tahu, cap mangga. Ayo, kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Contoh, sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Tahun 2023-2024, gak pakai sarung mangga, pekok. Ayo. Kamu bikin tak sarung cap mangga kayak apa gitu loh, ayo. Namanya siapa tadi? Muhammad Taufik Nur Rahman. Taufik, suaranya kamu keren, bagus. Ayo, 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 sarung mangga. Sarung mangga. Ayolah kata-katanya kok. Sarung mangga untuk Abah Anja. Kamu kan bisa sarung mangga, halus kayak sarung mangga, nyaman dipakai kayak apa gitu loh. Ayo coba. Sarung mangga. Cepat, yang ngantri banyak itu loh. Sarung mangga, nyaman rasanya. Iya memang nyaman rasanya kalau mangganya mateng. Ya udah enggak apa-apa. Wong ada yang tak suruh gini, sarung mangga enak dirujak ngono barang kok. Ini sarung mangga nyaman rasanya. Ya iya kalau mangganya mateng. Ya udah ini sarungnya cap mangga. Udah. Nih suaranya kamu bagus, seneng aku. Nih tak kasih 250.000 kamu. Seneng aku. Loh, kamu kamu maju karena tahu ada duitnya toh. Yang bisa siapa coba? Ulun-ulun apa kamu enggak bisa ulun-ulun? Kamu cuma pengen duit. Ayo itu yang sebentar sebentar. Coba kamu. Ayo namanya siapa? Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5 SD apa MI? SD. Maju ke sini mau apa? Mau sholawat. Emang suara kamu penak? Coba, coba suara kamu kayak apa? Coba. Ayo coba. Cepet. Sallallahu ala Muhammad. Gak enak. Gak enak. Ayo kamu. Ayo coba. Kamu mau apa? Gak harus sholawat. Boleh ceramah. Boleh azan. Boleh pidato. Ayo kamu. Siapa namanya? Muhammad Hafid Ramadan. Panggilannya siapa? Hafid. Hafid. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nanti kalau udah lulus melanjutkan kemana? Pondok. Bener. Mondok. Bener. Mondok di mana coba? Rencana kamu, kamu pengennya mondok di mana? Ayo coba. Insya Allah di Al-Falah. Al-Falah mana? Banjarbaru. Ya bener. Seneng aku. Nanti kalau udah gede cita-citanya pengen jadi apa? Kiai. Bener. Bener. Kenapa kamu pengen jadi kiai? Pengen kayak kiai Haji Anwar Zaid. Pengen kayak Kiai Anwar Zaid. Emang enak jadi orang kayak saya? Enaknya apa? Lucu.
Ya wes lucu, bisa menghibur orang, terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Hebat. Hebat. Hebatnya di mana? Dapat ilmu. Dapat ilmu, terus apa lagi? Itu aja. Nah, ya itu aja. Ya udah, kamu enggak pengen jadi tentara, enggak pengen jadi polisi? Enggak, ya udah. Kamu mau selawatan? Ayo coba, Bu Syirolan, ayo coba. Banter. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Yang lain mundur, yang lain mundur. Mundur dulu. Nah. Mundur dulu. La haula wala. Duduk, duduk, yang lain duduk. Kalau enggak mundur duduk. Muhammad. Duduk, duduk. Duduk, yang lain duduk, Nak. Duduk, duduk. Ayo. Busrolana. Sebentar, Nak, Nak. Kamu suaranya serak, Nak. Minum dulu, Nak. Ini tak kasih air kelapa ini. Ini habis tak minum aku, berkah nanti suaramu makin bagus nanti. Ayo bismillah, bismillah, minum bismillah. Ayo. Nah, udah ya, balikin sini. Nah, nanti diminta teman-temanmu, ini mahal ini. Ayo coba, coba. Busrolana. Enak loh. Al-ana wa falhana. Ayo terus, terus refnya, refnya. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qari ayuna. Ya nafsu tibi bil liqa, Jamalul Mustafa, Anwaruna Atlana. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Panggilannya siapa sayang? Panggilannya siapa? Hafid. Hafid. Kan enak toh, enggak harus ya nafsu ti 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 ti. Ya nafsu ti, ya nafsu ti, ya nafsu ti, enggak harus gitu kan. Ini enak, keren. Siapa yang nyuruh kalian berdiri? Siapa yang nyuruh berdiri? Duduk. Kamu bisa kayak Hafid ini, bisa. Hafid, Hafid. Kamu Hafid, kamu azan bisa, Nak? Coba azan ayo. Aku pengen naikin kamu ke sini loh sebenarnya. Tat ayo diangkat tat anak ini ayo. Bentar, bentar Hafid sini sini. Kamu tak naikin. Ayo Banser, Banser tolong. Kamu naik panggung sini. Duh, tambah. Ah, sini sayang. Ayo sini sayang, kamu naik sini. Nah, izin ya. Aku seneng kalau ada anak punya talenta, punya bakat kayak sini. Ya berdirilah, azan masa sambil duduk. Ayo Wit, mulutnya lebih dibuka ya, suaranya lebih blong. Jangan agak mulutnya lebih dibuka. Kamu Jawa apa Banjar apa Bugis apa Melayu? Banjar. Keren suaranya kamu. Ayo. Ayo Hafid. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dudu anakmu tapi. Akbar.
guru. Hafid, tadi kamu dengar apa enggak? Mulutnya agak dibuka biar lebih los suaranya, lebih keren. Kurang buka. Asyhadu anna ilaha illallah. Keren suaranya Hafid, keren. Asyhadu anna ilaha illallah. Keren. Langsung hayya 'alas shalah. Dihemat suaranya, ayo. Baru kayak bareng ngobek tegan. Hayya 'alas shalah. Keren. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Ayo kasih tepuk tangan. Keren kamu suaranya. Bagus, aku seneng. Sarung mangga ada lagi satu. Padahal jatahnya udah habis, tapi karena kamu keren tak kasih. Nanti dapat sarung ini lagi tambahan. Khusus kamu dapat sarung dua. Uangnya? Entar Fit, uangnya iya, uangnya dapat juga. Kamu kok khawatir enggak dapat uang? Iya, kamu minta uangnya berapa coba? Minta berapa? Kayak yang tadi itu berapa? Yang tadi 300. Kamu juga minta 300? 400. Coba kamu bisa sholawat Muhram enggak? Bisa. Coba ayo Muhram, ayo coba nanti tak kasih 400. Tapi yang jamalak tinggi. Ya enggak apa-apa, nanti kuat kamu nanti. Minta subuk dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mughram. Ya, berarti ngambil nadanya agak rendahan. Ayo. Yuk. 1, 2, 3. Ayo, Fit. Mau minum lagi? Duduk kalau minum, duduk, Fit. Mau larutan apa mau air degan? Oh, larutan. Gak usah pakai selang, gak apa-apa, langsung bismillah. Ayo. Sudah biasa, Pak. Sudah biasa. Biasa ngelogok gitu. Ya udah. Ya udah, keren. Ayo, udah. Ayo. Ayo, selawatan. Duduk aja ya, gak apa-apa ya. Ayo, Mughram. Hadap sana, Fit. Yo. 400. Ayo. Apa ya pertamanya itu? Ya pertamanya ya Mughram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala ali sayyidina Muhammad alayhi. Mughram, qalbi bi hubbika mughram, ya Mustafa al-mukarram, ya Rasulullah mughram, qalbi bihubbika mughram, ya Mustafa al-mukarram, ya Rasulullah.
Ayo Jamalak coba. Jama. Jamalak lafisnin masyafid misalu ain asarufu adi wajat widadi badritu jayadin. Kamu agak lupa ya. Tak kurangi jadi 300. Yang pengen 300 apa 400? Antara 300. Hah? Kalau 300 kan apa? Gimana? Kalau 300 enggak apa-apa. Kalau 300 enggak apa-apa. Ya udah 300. 400 aja. Hah? 400. 400 harus bagus dong. Apa selain itu kamu yang ngerasa paling PD, paling nyaman apa? Kaping telu AC. Ya kaping telu AC. Ya coba kayak apa lagunya? Enggak usah harus dari awal, langsung rap aja, kaping telu langsung. Kaping telu. Kurang tinggi. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uko marang sedulur uko kawe bece. Nah, kamu itu suaranya lebih keren kalau nada tinggi, tak bilangin ya. Ya udah 350. Lah iya kan tadi antara 300 sampai 400 fit. Berarti dealnya 350. Gimana? Hah? Deal? Ya udah. Nih 300, ini 300-nya. Nah, ini 50. Kurang gak ada? Kurang. Ada. Langsung dipakai. Dek belum. Eh, kamu enggak minta sarung? Pakai ini. Sarungnya buat siapa nanti? Bapak. Oh, buat bapak. Namanya siapa bapaknya? Nanti diejek, Pak. Siapa yang mau ngejek? Mau didoain, diejek. Enggak boleh ngejek nama bapak itu. Siapa namanya bapaknya? Saryadi. Bagus gitu kok. Bapak Saryadi titip anaknya ini, dididik ini, punya potensi bagus ini bapaknya ini. Anaknya ini. Mamanya namanya siapa? Mustaila. Nah, itu yang lebih cerewet mana? Saryadi sama Mustaila? Sama. Sama cerewetnya? Sama-sama cerewet? Hah? Kamu sering diomelin sama mama? Biasanya kenapa kamu diomelin? Biasanya kalau Kak? Enggak sengaja numpahin makanan. Enggak sengaja numpahin makanan diomelin. Gimana ngomelnya? Gimana coba? Tak tambahin nanti 500. Ngomelnya kayak apa ngomelnya? Ngomelnya kayak apa? Hah? Bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Kamu nih kada tahu beadab benar. Wah, kamu ini bertepatu penuh. Terus, kamu ngomong gimana? Diam. Oh, pinter kamu diam. Pinter. Kamu apa lagu balonku ada lima? Balonku ada lima itu apa? Dur. Nah, hafal kan lagu itu? Hafal? Hah? Masa enggak hafal? Enggak hafal kamu? Hah? Lupa. Oh, udah lupa. Ya udah, tak ingetin. Aku yang nyanyi lagu balonku ada lima bahasa Indonesia, kamu pakai bahasa Banjar. Oke? Okay? Yuk, hadap sana. Nanti 500.000. Ayo, hadap sana. Aku bahasa Indonesia, kamu bahasa Banjar ya. Yuk, balonku ada lima. Yo. Balon ulun. Ayo. Balon ulun ada lima. Rupa-rupa warnanya. Rupa-rupa. Loh, rupa-rupa. Macam-macam. Macam-macam warnanya. Hijau kuning kelabu. Hijau kuning kelabu. Habang. Merah muda dan biru. Ayo, habang. Habang muda dan. Habang enom. Habang anom. Habang anom. Dan biru. Ayo, meletus balon hijau. Ayo, meletus apa? Meletus.
meletus apa? Maladung. Maladung. Ayo, meledung. Maladung balon hijau. Dun. Hatiku sangat kacau. Ayo bahasa Banjarnya. Hatiku camuh lalu. Meledung balon hijau dor, hatiku camuh lalung. Ayo diulang. Balonku tinggal empat. Piye? Kupingku ti kancang kancang. Ku pegang erat erat ti. Ku pegang erat erat gimana bahasa Banjarnya? Kupingku ti kuping kupingku ti pisit pisit. Kupingku ti pisit pisit tu no. Ya udah, ni tak tambahi 100. Kurang lancar kok. 100. Mau masuk ke rumah aja. Apa? Mau masuk ke rumah aja sudah. Oh iya iya, ini tak kasih. Sarung cap mangga dulu, sponsor dulu, sponsor. Kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga enak dipakai. Enak juga dipelorot. Ini tak tambahi satu, nah ini yes. Udah, lo dapat dua kamu. Keren kamu, belajar ya nak ya. Belajar ya nak ya, keren, bagus kamu. Bagus kamu. Bisa apa dia? Mau ceramah? Azan? Terus mau apa? Enak eh. Coba sholawatan dulu, coba ayo. Kayak Hafid, kayak Hafid. Ayo kenceng. Ayo kenceng, yang kenceng. Ayo cepet. Iya mau geram, ayo. Ayo cepet anak. Cepet. Loh ditambahi ini. Dari Pak Haji Suryadi. Bentar sini, sini. Fit, kamu sini aja Fit. Hei. Sini Fit, Fit. Fit. Sini, sini kamu sini. Hei, dikasih berapa Pak Haji? 200. 100 buat ulun. 100-nya buat ulun. Kan ulun 600. Kan ulun maklarnya. Kalau enggak ulun panggil Ikam enggak dapat duit 200. Ini ikhlas. Ikhlas. Kamu sini aja. Ayo coba kamu sholat di sini aja. Ikam di sini aja. Sendal, Pak. Hah? Sendal. Enggak kalau hilang. Udah dapat 500.000 tuh sendalmu di bawah itu loh sendalmu. Di situ. Hah? Di situ tadi. Sendalnya? Ya. Mana? Aman sendalnya kamu, aman. Sendal harganya berapa sendalmu? Ayo coba kamu selamatan. Sendal viral. Sendal viral apaan? Udah kamu duduk sini aja. Kenapa? Hah? Kenapa? Nanti tak kasih duit lagi. Udah terima kasih dulu sama Pak Haji Sunarto. Makasih Pak Haji Sunarto. Yang mana? Itu yang pakai seragam Banser itu loh orangnya. Terima kasih dulu. Terima kasih Pak Haji Sunarto. Doakan. Doakan. Kok doakan? Kamu yang mendoakan. Terima kasih dulu. Terima kasih Pak Haji Sunarto. Habis itu didoain. Terima kasih dulu. Makasih. Terima kasih Pak Haji Sunarto. Pak Haji Sunarto, semoga Pak Haji Sunarto sehat amin, selalu. Amin. Terus. Semoga berberkah. Tambah berkah. Amin. Terus. Panjang umur. Amin. 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 Mudahan kawin janda dua. Ini enggak bener ini kamu. Kok bisa ditambahi kawin janda dua? anak kecil itu tulus. Itu suara hati itu. Kamu kok kawin janda dua? Ketemu apa? Kiai Haji Anwar Jahid. Oh, kamu emang sudah lama fans. Oh, kamu udah lama fans sama aku. Masya Allah. Terus gimana rasanya tak peluk-peluk kayak gini? Enak. Oh, enak, seneng. Yaudah nih tak tambahi duitnya ini buat kamu. Nih, tak tambahi lagi. Nih, tak tambahi lagi. Kan. Terima kasih juga sama Pak Haji Endang. Ayo. Terima kasih sama Pak Haji Endang.
Endang Agustina. Endang Agustina. Doakan, ayo semoga. Semoga panjang umur. Jadi DPR. Semoga jadi DPR. Terus tambah berkah, tambah berkah. Tambah berkah. Manfaat untuk masyarakat. Manfaat untuk masyarakat. Amin. Udah, salim sana, nanti dapat tambahan kamu. Ini di bawah, tinggal sini aja, lewat sini, belakang sini. Sungkem, cium tangannya, cium tangannya. Ini yang mendoakan anak soleh ini. Ayo, cium tangan. Tuh, cium tangan beliau. Kamu pinter, kamu seneng, punya bakat, aku seneng. Tepuk tangan, tepuk tangan. Subhanallah. Ini insyaallah ini jadi nih Pak Haji Endang, insyaallah. Insyaallah jadi pokoknya, berkah pokoknya. Udah dua aja yang salim, yang lain enggak usah, enggak ngasih duit kok. Dah sini ae. Dah sini. Yang lain enggak usah, percuma ngono. Dah, cair enggak? Cair. Tuh kan. Didoain bener ya Pak Haji Endang Agustina sama Pak Haji Sunarto didoain. Kamu bati, kamu untung kamu dapat segini sampai enggak muat itu loh. Masa aku yang ngelantarkan enggak dikasih? Evet. Aku masa enggak dikasih. Uang siapa ini, Pak? Hah? Kebanyakan kan? Ini berarti uangku berarti. Ini berarti punya aku ini. Katut ke situ. Coba punyamu berapa tadi? Coba, coba. Loh, ini kan banyak banget ini. Ini ada punyaku juga. Oh, kamu dapat segini loh. Kebanyakan itu, Fit. Nanti temennya. Jangan, nanti ditraktir, nanti ditraktir. Kasih 10 ribuan aja. 10 ribu. Iya, ini kasih 10 ribuan nanti. Ditraktir nanti. Udah dimasukin, udah dimasukin. Gemut. Hah? Gemut. Muat, udah masukin. Sama ini nak, sama sini. Nah, masukin kantong aku. Kamu mau apa? Ayo coba selawatan coba. Coba. Ayo coba. Mugeram. Terus. Qalbi bi hubbika mugeram. Ya Mustafa nal mukarram. Ya Rasulullah. Eh, Fit. Sini dulu. Sini. Kamu pengen dapat tambahan enggak? Sudah cukup, Pak. Oh, udah cukup. Udah merasa kebanyakan ya udah. Ya udah, ayo turun. Sandalmu hilang nanti. Udah. Pinter ya. Hati-hati ya, Fit ya. Lewat sini, lewat sini. Ah, Fit. Lewat sini, situ enggak ada tangganya, Fit. Oh, ada tangganya. Nah, saya itu seneng ya kalau ada anak kecil. Memang termasuk misi saya itu merubah pola pikir anak-anak supaya mau ke pesantren. Karena menurut saya, mohon maaf, solusi pendidikan akhir-akhir ini buat anak-anak kita ya di pesantren. Tuh ya, berikutnya. Saya kepengen menunjukkan kepada masyarakat, seperti inilah keadaan anak-anak Indonesia. Ya. Kalau ada anak yang punya talenta, punya potensi, ada anak umur 10 tahun udah hafal Quran, 15 tahun udah hafal Quran, itu Masya Allah, insya Allah setiap orang tua akan menitikkan air mata dan kepingin anaknya seperti dia. Tapi ketika ada anak yang kadang-kadang, mohon maaf banget, masih belum bisa apa-apa, setiap orang tua akan prihatin. Dan jangan sampai anaknya seperti itu. Saya pengen menunjukkan, kenapa anak-anak yang sering saya tampilkan? Karena 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, masa depan Indonesia itu jawabannya adalah anak-anak kita. Betul? Sahabat Banser, ini tadi kan tak janjiin kamu. Ini mas. Ini. Temennya berapa? Banyak. Loh, duitnya kok entek bisa nongin ini? Ya udah, temennya berapa? Banyak yo kakean, yo nanti ngopi bareng-bareng aja. Dah nanti ngopi bareng-bareng sahabat Banser. Ini tak kasih. Tuh. Dua. Buat ngopi. Udah 300 sudah cukup lah ngopi. Nggak usah banyak-banyak. Ini pakai mic.
Pakai mic. Eh, namanya beliau siapa? Lengkap. Pak Haji Endang Agustina. Ah, tahu kan fotonya di pinggir-pinggir jalan? Nggih. Ah, iya, ya udah. Ulun di pelihari hari juga. Hah? Ulun sepele hari juga. Oh, pelihari hari juga tetangga. Ya wis nek tetangga mesti milih wis anu wis enggak usah disponsor nih. Dah ini untuk teman-teman. Makasih, keren. Ini mau apa ini anak-anak ini? Hah? Udah suaramu lo enggak enak, wes. Udah kayak Hafid tadi udah cukup kayak Hafid tadi. Hah? Azan, kamu mau azan? Ayo coba itu kasihkan itu. Ngapunten sing nyuwun dipanggil sing anak puisi. Ya? Yang anak puisi tadi nyuwun dipanggil. Ayo kamu yang mau azan. Ayo yang kenceng, ayo. Iya, di situ, ayo. Udah nak, udah. Itu azanmu itu bikin ngantuk itu malam. Kamu mau apa? Mau apa? Hah? Dah. Nana udah boleh duduk ya, boleh duduk ya. Jadi Abah hanya akan menampilkan anak-anak yang punya bakat, punya talenta. Bakatnya kamu berarti bukan di azan, bukan di sholawat nak. Mungkin kamu bakatnya di pemain sepak bola. Mungkin kamu bakatnya jadi dokter. Kan? Ya, mungkin kamu pengen jadi polisi? Ya. Hah? Ya. Nah, pegang mic-nya agak ke sana kamu. Agak ke sana. Kamu namanya siapa? Namanya siapa kamu? Edo. Edo. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kenapa kamu pengen jadi polisi? Bisa menembak orang. Agak ke sana. Yang lain duduk. Duduk yang lain. Edo. Agak ke sana kamu. Agak ke sana. Hey. Yang lain duduk lah, haula wala quwata illa billah. Edo, kamu pengen jadi polisi? Iya. Bisa menembak orang? Iya. Yang kamu tembak orang yang kayak apa? Maling. Oh. Yang kamu tembak apanya? Orangnya. Ya benar, nanti maling-maling itu tembak semua ya. Bersihkan semua ya. Iya. Nah, bagus. Emang polisi itu keren ya? Iya. Gagah ya? Iya. Ganteng ya? Iya. Kamu ganteng emang? Lumayan. Lumayan. Top sekolah yang benar ya? Ya. Seneng atau kamu hafal Pancasila enggak? Pancasila. Ya, hafal. Coba satu. Satu Pancasila. Aku yang bilang, kamu yang langsung jawabin ya. Ya. Pancasila, dua. Ya. Satu dulu. Enggak, langsung dua kok, diulang. Kamu langsung nyaut ya. Pancasila, lima. Keadilan sesuai ya. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua. Rakyatannya dipimpin. Dua. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat persatuan Indonesia. Empat. Rakyatannya dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekarang kamu sendiri baca Pancasila diurut 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, cepet. Satu, Pancasila. Pancasila dulu. Pancasila, satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang kemanusiaan. Kerakyatan, bener. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 100.000 kamu tak kasih. Nah, ini kamu 100.000. Apa kamu mau apa? Enggak, kalau enggak dipilih sama Abah ya enggak. Udah pinter kamu ya nak ya. Udah. Tadi anak yang puisi tadi mana anak yang puisi tadi? Yang puisi. Bukan polisi. Anak yang puisi tadi mana? Ayo sini sayang. Udah, kamu duduk semua. Udah, kamu duduk semua. Apa? Oh, kamu minta sarung. Duh, udah suruh duduk yang lain. Banser, tolong diamankan anak-anak ini. Gak selesai ini nanti aku. Kamu cantik. Oke, ini sayang kamu. Kamu namanya siapa? Nabila Putri Widi Ramadhan. Panggilannya siapa? Nabila. Sekolahnya kelas berapa sayang? Kelas 3. Kelas 3? Masuk kamu udah kelas 3? Di MI apa di SD? SD. Kamu cita-citanya pengen jadi apa nanti kalau udah gede? Jadi dokter. Jadi dokter. Kenapa kamu pengen jadi dokter? Bisa membantu rakyat yang sakit.
Nah, bisa membantu rakyat yang sakit. Ya benar, nanti jangan mahal-mahal ya kalau jadi dokter. Nah, pinter. Sekarang kamu mau apa? Mau selamatan, mau nyanyi? Mau apa? Hah? Jarang selamatan. Jarang selamatan. Mau pidato? Pidato bisa, ceramah. Apa mau baca puisi? Mau apa, anak sayang? Baca puisi. Baca puisi apa? Ya terserah kamu mau. Tadi kan udah baca puisinya. Udah ngaji aja, ngaji aja. Yuk. Enggak bisa. Surat-surat pendek, surat-surat pendek. Terserah kamu mau baca surat apa. Ayo. An-Nas saja, An-Nas coba, An-Nas. Ad-Duha, Ad-Duha, Ad-Duha. Apa? Belum bisa. An-Nas sampai At-Takatsur aja. Lah iya, udah At-Takatsur enggak apa-apa. Ayo At-Takatsur. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun summa kalla gitu nah summa kalla saufa kalla summa kalla gitu summa kalla saufa ta iya lupa kalla bukan kalla nah ya kalla lauta lamuna lamuna ilmal yakin latarauna lajaim summa latarawunna aynal jahim yakin. Nah ini kan yakin. Berarti perlu lebih ketat lagi pengawasan orang tua kepada anak-anaknya terkait bacaan Al-Qur'annya. Ya udah nak, ya udah, ya udah. Ini itu yang mengusulkan itu minta dipanggil. Ya udah ini kamu tadi baca puisinya bagus. Nih. Ya, enggak apa-apa ya. Putrane jenengan to? Oh, mangkane diusulno. Ya udah, ini lo udah jam 1. Jadi saya mohon maaf banget materi ngajinya belum selesai. Insyaallah besok disambung di tempatnya beliau, di tempatnya Pak Haji Endang Agustina. Insyaallah, ini sayang ya. Kamu bagus ngajinya tadi. Insyaallah besok disambung di tempatnya beliau. Besok pagi kita juga ada jadwal. Sekali lagi saya mohon maaf banget. Oh, minta sarung. Ini tak kasih sarung. Ya udah, nggih, sama-sama. Wis bapak ae gile ngusul-ngusul nih. Nggih, sekali lagi saya mohon maaf banget. Terima kasih sekali lagi mewakili keluarga, mewakili pesantren, mewakili anak-anak kami. Terima kasih infak panjenengan. Terima kasih pula seluruh jamaah. Mohon maaf kalau ini waktunya agak molor. Udah jam 1 ini rekor ini Pak Haji ngaji sampai jam segini. Kita akhiri dengan doa sederhana, mudah-mudahan, maaf MC-nya langsung saya ambil alih aja. Kita akhiri dengan doa sederhana karena mengingat waktu kita udah terlalu larut. Semoga semuanya maslahah, manfaah dan barokah, khususnya Pak Haji Sunarto bersama keluarga dan seluruh karyawannya, staff-staffnya, usahanya mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuma. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah linabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'anzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك
Allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.